Hector Bedoglio percaya teori permainan pantas akan buat pemikiran pemain lebih tajam. Ketua jurulatih JDT Hector Bedoglio percaya corak permainan pantas akan membuat pemain berfikir lebih tajam ketika aksi di dalam padang. So, tetapi perkara sebaliknya yang berlaku jika pemain memperlahankan corak permainan. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua yang menonton. Welcome back to my channel Acik Studios. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe channel ni sebagai tanda sokongan korang. Perkara itu mungkin adalah rahsia utama bagaimana JDT berjaya menang dengan jumlah jaringan yang besar dalam beberapa perlawanan lalu sejak diambil alih oleh Hector Bedoglio. Okay, JDT sememangnya dikenali sebagai sebuah pasukan yang gemar mempamerkan intensiti yang tinggi ketika perlawanan, termasuk melakukan tekanan daripada awal sehingga tamat permainan. Namun, sejak ketibaan Bedoglio ni, perkara tu semakin diperkemaskan dan hasilnya JDT menang semua 9 daripada 10 perlawanan yang diharungi mereka sejak kebelakangan ni lah. Players rotation untuk skuad lebih segar. Malah sejak ketibaan Hector Bedoglio ni, skuad JDT tampak lebih tajam dan jurulatih tu tak takut untuk melakukan rotation pemain untuk membenarkan skuad yang lebih segar selepas melalui perlawanan yang sukar disebabkan faktor cuaca dan juga permukaan padang. Mengenai teori tu, Hector Bedoglio ni turut mengambil contoh perlawanan menentang Kelantan di saingan skuad HIP Piala Malaysia yang lalu lah. Apabila pasukan bermain pantas, pemain akan berfikir pada 20 minit pertama perlawanan, pemain akan bermain dengan terlalu berhati-hati dan tidak berfikir, kata dia. Kemudian mereka bermain pantas dengan high pressing, bergerak menggunakan ruang dan melakukan hantaran ke arah ruang yang betul. Macam itulah kata Hector Bedoglio. Sudah tentu beberapa perkara lain seperti keadaan padang turut akan mempengaruhi keadaan semasa dan lebih menyukarkan, iaitu corak permainan. Sejak bergelar ketua jurulatih skuad Harimau Selatan ni, Hector Bedoglio dianggap berjaya mengubah corak permainan Harimau Selatan sehingga berjaya merekodkan beberapa kemenangan yang besar. Antaranya JDT berjaya menewaskan Kelantan FC 5-0 dan PJ City 4-0 di pertandingan Piala Malaysia. Di saingan Liga Super pula, JDT turut membelasah Kedah FC 4-1 Negeri Sembilan dengan jaringan 5-0 dan Melaka United dengan jaringan 4-0. Selepas berjaya merangkul kejuaraan Liga Super dan Piala FA musim ni, JDT kini di landasan terbaik untuk merangkul kejuaraan Piala Malaysia selepas kempunan tewas kepada KL City pada musim yang lalu. Menang 1-0 dalam perlawanan separuh akhir pertama menentang Sabah di Likas, skuad Harimau Selatan akan melayan kunjungan lawan yang sama di Stadium Sultan Ibrahim pada hujung minggu ini untuk perlawanan timbal balik. Okey, mampukah JDT mempamerkan sekali lagi ketajaman gerakan mereka dan menjadikan Sabah FC sebagai mangsa seterusnya? Apa pendapat korang? Korang boleh komen dekat ruangan komen. Maaflah fans Sabah. Aku bukan takbur, tapi ini sekadar bercerita. Mohon ampun dan maaf juga jika ada kata-kata aku yang mengguris hati korang. Esok jangan lupa mengundi, buatlah pilihan yang betul. Undian ni bukan sekadar memilih Perdana Menteri, tapi memilih skuad yang membina negara. Kalau salah pilih, jangan menyesal, dapat RM30. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe channel ni. Pening lah nak ngundi. Okeylah, sampai sini ialah video untuk kali ini. Kita jumpa lagi video-video akan datang. Aku Acik. Assalamualaikum.